yang punya duit, dia lagi pergi haji, dia lagi yang umroh, dia melulu yang pergi haji, dia melulu yang umroh. Kenapa Anda berkata sehina itu? Katakan Anda hina, tak pernah mau meminta kepada Sang Pencipta pemberi segala. Bisa dimengerti? Jangan pernah berbuat hasad iri dengki kepada Allah Ta'ala karena nikmatnya yang diberikan kepada hamba yang dia kehendaki. Kehendak Allah Ta'ala gak selalu baik buat hamba yang diberikan segala. Paham ya? Kehendak Allah Ta'ala, ibu dijadikan kaya raya, gak berarti dengan kekayaan ibu-ibu jadi baik dalam pandang agama, dalam pandang Allah Ta'ala. Ibu tidak diberi keluasan rizki untuk berbuat sebagaimana umumnya orang punya haram. Tapi ibu tegar dalam ibadah, gak melenceng dari ketentuan agama, tetap sampai wafat ibu tidak pernah meninggalkan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Itulah kemuliaan, itulah karunia. Paham tuh ilmu? Manusia hina-hina. Ibu biasa ngaji sebulan dua kali. Bisa gitu? Di luar sadar karena sesuatu, akhirnya berkurang jadi sebulan sekali. Sakit pinggang gue, mantu gue mesti nganterin kagak jadi, entah kemana. Anak biasain nuntun gue kok pada kagak ada sekali. Bisa ada Modi? Ya, bisa dimaklum. Kedua kali lebih gila lagi, anak ada nggak mau nganterin karena anak nggak mau ngaji, mantu ada motornya rusak. Bisa ada Modi? Duit nggak nyukupin. Tetangga, udah deh, sekarang deh kita jalan bareng. Kaki gue gak kuat. Kemarin terpleset dari kereta. Ibu terpleset dari kereta. Gagal dua kali. Berarti dua bulan sudah ibu gak kumpul di majelis ilmu. 40 hari orang tidak kumpul di majelis ilmu bersama orang-orang pilihan dalam pandang ilahi. Timbul bintik kemunafikan pada hati orang itu. 40 hari ibu. 40 hari ya. Bintik-bintik kemunafikan. Mutlak dan pasti. Kenapa dikatakan munafik? Bagaimana Anda tidak dikatakan munafik oleh Rasulullah SAW? Sementara Anda sudah menghilangkan keberuntungan yang Rasul kasih tahu cara-caranya. Anda sudah memindah sekali ya. 40 hari bintik munafik di hati. Gimana kalau 4 bulan? Gimana kalau 4 tahun? Jadi, nah untuk mengurangi bintik-bintik munafikan tadi, Anda kalau memang Anda orang baik, Anda terbuka, Anda punya hati untuk ya Allah. Ngajak kawan, ngajak tetangga, ngajak besan, ngajak ponakan, ngajak mantu, ngajak orang yang hati Anda layak untuk aku beritahu lebih dahulu. Bukan ngajak dengan maksa, tapi perlihatkan cara-cara yang baik untuk mengingatkan dia. Bukan untuk diajak ngaji, tapi ingatkan dia. Maaf, saya berangkat dulu ngaji ya. Nanti deh saya pulang, insya Allah saya mampir lagi. Oh, suatu waktu baru tegur. Suatu waktu ayo dong. Daripada di rumah nonton TV, daripada liatin muka mantu yang enggak ada anak-anaknya, tapi lagi lihat kamar tidur, bimbo pesing, bimbo laki, ya, yeah, bantal killer di mana-mana, bapak main juga kencing di situ. Yuk sewaktu-waktu yuk, sewaktu-waktu yuk daripada yuk biar bisa begitu sama orang, gak ada ngerti. Dua bulan sudah ketiga bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasakan kau ya. Selesai. Telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah telah menerima amal baik dia dalam hidupnya. Apa yang Anda dapatkan dalam amal baik sementara Anda hindari ketentuan jalan kebaikan? Apa yang bisa diharap dari inna lillahi wa ilaihi rajiun ya, sementara Anda enggak pernah menyadari diri bahwa Anda pasti mutlak dan kembali dalam siksa abadi. Apa yang Anda harapkan dalam semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tempat yang layak. Enggak ada tempat yang layak setelah kematian orang itu karena dia sudah berlaku munafik selama hidupnya sampai kematiannya. Gampang aja. Jangan dikira orang mati tulang bulang enggak ada apa-apa. Woi, namanya alam kubur, pinjak-pinjak, dibakar ya enggak apa-apa. Jangan biarin dah. Udah, ibu jangan begitu. Baru punya sedikit, tinggalkan majlis keberkahan dunia akhirat. Baru punya sedikit, mengurangi kenikmatan yang semasa itu ibu merasakannya. Alhamdulillah. Ibu nggak tahu sih. Pergi haji, umroh.
bagus gak bagus, bagus kagaknya, bagaimana pulangnya, paham? Kalau pulangnya bertambah sifat Allahu Akbar, apa sifat Allahu Akbar? Tambah, iya betul, segala keanggunan ku dapat saksikan di sana, Allahu Akbar.